Kabar heboh selanjutnya masih datang dari PO asal Sulawesi, Borlindo. Kali ini bukan di New Armada, bukan di Karoseri Laksana, ataupun Nusantara Gemilang. Akan tetapi, Borlindo kali ini mencoba karoseri baru di Malang. Menurutmu karoseri apakah itu? Jangan lupa ikuti channel ini untuk mengetahui info-info terupdate dunia perbisan di Indonesia. PO Borlindo memang penuh kejutan. Kali ini giliran karoseri di Malang yang akan dijajal oleh PO Borlindo. Dan inilah dia karoseri yang akan dijajal selanjutnya oleh PO Borlindo, guys. Jadi PO Borlindo saat ini mempunyai sasis yang dibodikan di karoseri Tentrem Malang. Akan menggunakan bodi Avante H9 yang pastinya terbaru dari karoseri Tentrem. PO Borlindo menggunakan sasis dari pabrikan Mercedes-Benz. Kira-kira menggunakan jenis sasis apa? Ikuti terus selanjutnya. Ini adalah proses pembuatan rangka untuk bodi bus PO Borlindo. Menggunakan jenis sasis Mercedes-Benz OH1526. Yang unik adalah sasis ini potong untuk memiliki bagasi yang lebih lebar dan luas agar dapat menampung sepeda motor. Selain itu, sasis ini juga dilengkapi dengan air suspension. Nah, kita nantikan kerilisan PO Borlindo dari karoseri Tentrem ini ya guys. Itu tadi kabar terbaru dari PO Borlindo yang menggunakan karoseri Tentrem untuk bodi pertamanya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti info